Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di channel Golok Sultan, pusatnya golok-golok berkualitas di Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini kita akan membahas menjawab beberapa pertanyaan dari sebagian yang aktif di sosial media ya Dan ya. Menjawab pertanyaan bagaimana cara membedakan bahan bilahan per biasa sama per wilis ya Dan ya. Tapi sebelum masuk dulu dulu Dan lah. Baru ten kene dan isuk-isuk nah. Ya. Hayai, kene nyawana can asup kabe. Tunuh kene. Jadi kita udah siapkan beberapa untuk perbandingannya, mulai dari yang masih hitam, nih, yang mentah, yang masih mentah, sampai dengan yang sudah jadi ya, yang sudah mirror, nih. Dan itu empat lagi. Kita akan bahas ya, bahas kupas tuntas ini beberapa campuran antara baja per biasa sama per wilis ya. Nanti kita akan bahas untuk mungkin perbedaannya ya. Tapi perlu dicatat untuk perbedaan ini mungkin hanya berlaku di toko kita ya. Soalnya nggak tahu kalau di toko yang lain ini perbedaan di toko kita ya. Jadi mungkin bisa saja kalau untuk secara fisik disamakan dengan perwilis ya, kalau yang sudah jadinya. Tapi kalau di toko kita insya Allah kita nggak begitu ya, biar enak kan udah dela enak. Jadi untuk ini nih, ini ya, kalau dilihat sudah mirror polish, mungkin sepintas nggak bakalan susah ya, bakalan susah untuk ngebedainnya. Nih, saya udah sediakan dengan dua bilah yang sama ya. Tapi kalau sepintas ini mungkin sama. Tapi kalau ada pembandingnya pasti gampang untuk mendinginnya. Tapi sekali lagi perlu dicatat, itu hanya produk di kita ya, nggak tahu kalau produk di orang lain ini ya. Dan pegang satu Dan, siap, masukin lagi. Kita akan bahas dulu dari mulai mentahannya. Tapi sebelum kita masuk sesi bahasnya, alangkah baiknya untuk di subscribe dulu ya, supaya kita terus bersemangat ya, dah. Iya. Dalam membangun channel mengenai golok-golok yang berkualitas. Jangan lupa di subrek. Subrek share ke teman-teman kalian. Kali ini kita akan bahas dulu bahan dari mentahannya ya. Ini merupakan bahan per wilis ya, gen 2. Untuk yang bertanya bagaimana cara membedakan bahan per wilis gen 2 atau gen 1 ya. Biasanya, bukan biasanya ya sih, untuk bahan per wilis gen 2 ya, terdapat ini nih, dua sudut ya di sini ya, lakukan dua sudut nih di sini, ini nampak jelas ya. Nah ini kan sudut ya, ini sudut. Kalau untuk wilis gen 1 ya, biasanya di tengahnya ada seperti parit ya, parit gitu untuk yang gen 1 ya. Ini untuk yang gen 2 dibandingkan dengan baja per biasa biasanya lebih tipis ya. Ini nih, ini juga per nih.
dan ini nih pen nih Anda. Tapi dipakai untuk ini nih, di modif. Modifikasi kata. Ya, pakai sebagai ya. Bisa dibandingkan ya, ini baja per biasa lebih tebal ya. Dari baja per rilis. Ini baja per biasa ya, cuma dipakai ke BG. Yang ini kalau ini dibelah pun ini ya, ini bagian sininya tuh lebih tipis ya. Tuh, jauh sama baja per ya, yang lebih tebal. Itu sangat jauh ya. Kemudian setelah kita bahas bahan mentahannya dulu, ini dikepinggirkan. Kita bahas nih perbedaan untuk yang masih hitam ya. Ini baru mau masuk finishing, sebelum finishing. Nih. Untuk baja perwilis ya. Ini biar bisa dibedain. Nih. Ini ya. Nah, ada tulisan ini. Dikasih tanda ya. Untuk yang masih mentah ini wilis. Ini per biasa, itu juga per biasa dah. Di kalau di ada pembandingnya pasti bisa dibandingkan ya. Untuk yang baja per tentunya di bagian punggungnya bakalan lebih tebal ya. Nih, bagian punggungnya lebih tebal. Untuk dari yang wilis nih dibuat ramping ya, lihat. Tipis. Makanya perlu digaris bawahi. Ini hanya pembeda di toko kita ya. Soalnya kalau takutnya bisa saja kalau pembuat-pembuat yang nakal, bisa saja untuk baja per dibikin tipis ya. Baja per tapi dibikin tipis supaya dikira perwilis ya. Tapi kalau di kita ini asli ya, perwilis. Dibuat lebih tipis ya punggungnya. Ini yang baja per biasa lebih tebal ya. Terus yang jadi pembeda kalau sudah jadi katanya untuk bahan bilahan per wilis ketajamannya tentu lebih awet. Terus untuk pengasahan juga lebih gampang ya, lebih gampang tajam. Itu sih untuk kalau keawetan tajam untuk yang sudah pakai ya, soalnya kita nggak pernah pakai sembelih ya Dan ya. Kemarin Dan ada yang bilang, bang cobain dong sembelih biar tahu keawetan tajamnya. Bukan nggak mau sih, tapi kalau kan di hukum Islam ya, untuk sembelih kan ada tata caranya ya. Takutnya yang nanti baik dan benar, tata caranya yang baik dan benar, takutnya nanti kalau kita terjun langsung sembelih takutnya nanti malah ya mubah lah, haram makruh. Terus nah ini nih bagian yang pasti yang ditunggu-tunggu ya, bagaimana sih membedakannya kalau yang sudah jadi ya, yang sudah mirror. Nih. Nah, pegang candi gagalan. Nih ya, saya sediakan dua bilah yang sama ya, dengan bentuk yang sama. Nih, model yang sama. Tapi dengan bahan yang berbeda. Nih kalau di produk di kita ya, dibandingkan ini sudah pasti kelihatan mana yang wilis dan mana yang baja per biasa. Bisa dipastikan ya tuh. Ujungnya jauh. Yang wilis lebih tipis ya. Yang baja per lihat. Lebih tebal ya. Jauh nih. Mungkin bedanya juga berapa mili.
Makanya kalau mau membedakan di lahan perwilis sama perbiasa harus ada pembanding ya. Yang tentunya yang paling utama, yang paling gampang untuk dibedakan, lihat dari ketebalannya ya. Kalau produk kita, tapi kalau produk orang lain nggak tahu, takutnya nanti baja perbiasa tapi dibikin tipis ya. Tapi kalau di kita insya Allah kita nggak berani main gitu-gituan ya. Apalagi seperti yang kejadian kemarin dan ya, yang Elmak tahu nggak? Nyimak nggak di Facebook itu saya yang komen. Jadi ada seorang ya yang pesan katanya dengan bahan bilahan Elmak, tapi yang dikirim bahan bilahan Wilis ya. Itu sangat benar-benar gak amanah ya. Halo guys. Halo guys. Nih ada partner. Nih untuk untuk yang Wilis ya, bisa dilihat ini lebih tipis ya. Ini lebih tebal ya, makanya harus ada pembandingnya. Terus untuk ketajaman mungkin bisa dirasakan ya kalau untuk ke kertas dengan cara asah yang sama, dengan tahap-tahap yang sama ya, garapan yang sama dengan orang yang sama, tapi mungkin ketajaman juga akan beda ya. Dan tuh yang Wilis lebih enak ya untuk tajamnya, licin. Terus untuk diasah juga ya, untuk perwilis lebih gampang tajamnya ya. Tuh yang Wilis lebih ringan ya, beda sama dengan yang baja per ya. Oh agak berat gimana gitu. Oh biasanya ya alhamdulillah, dan pas di Madinah ya kemarin gitu. Kemarin teker malawung nih kan, hari di haja tutera. No, lebih berat ya untuk yang bisa dibandingkan. Coba kalian kalau punya dua golok ya, asah dengan tahap yang sama, proses yang sama, terus bandingkan ya untuk ketajamannya. Kalian juga pasti akan merasakan ya bagaimana tajamnya perwilis sama per biasa ya. Dan coba yang itu, dan kita bawa banyak ya. Bawa banyak supaya bisa dijadikan pembanding nih. Ini baja perwilis ya. Lihat. Dibikin lebih tipis. Kalau di kita selalu tipis ya kalau untuk baja perwilis, soalnya pasti diperuntukkan untuk sembelih ya. Yang baja perwilis dan yang itu dan. Nah, itu dah, yang kuning. Wilis. Coba ya. Ini ya. Nah, apalagi yang ini ya, udah jelas-jelas ya, dong. Ini baja perwilis ya. Itu Wilis juga ya, Dan ya. Semua kita bawa Wilis ya. Untuk, tapi ini untuk sebagai pembanding, kita bawa yang yang ini nih, sebagai pembanding ya. Sekalian dan dibahas ini spesifikasinya dan soalnya kan ini barang baru dan barang baru jadi ya. Nih sekalian kita juga akan bahas. Oh ya nih, kalau produk di kita biasanya ya untuk perwilis nih, di bagian sarungnya juga dikasih tanda ya. Dipastikan ini asli 100% ya, Wilis Gen 2 ya. Kita nggak pernah gitu-gituan, apalagi Elmak dibilang Wilis dibilang bahan Elmak, nggak pernah kita ya, nggak pernah gitu-gituan. Ciri Wilis. Oh, di kita dikasih juga ya. Kalau untuk yang baja per ya biasa-biasa aja lah. Dan sekalian bahas, dan banyak yang nanyain. Stok Wilis banyak-banyak dan ya, coba di kesini kan semua.
pegang biasa sesi-sesi jidan yang itu ya. Ini produk yang baru ya. Baru jadi ya. Masih anget ini. Untuk harga yang ini kisaran 950 sampai 1 juta ya yang ini. Ini harga 1.200. Yang ini 1.200 ya. Puluh tanduk. Nah, dan untuk yang kemarin ada yang tanya, "Bang, kenapa goloknya mahal-mahal?" Lebih bijak ya untuk belanja, untuk beli barang ya. Soalnya kalau di kita dibuat Willis ya Willis asli Willis gitu. Bukan supaya harga murah, baja per biasa disebut baja per Willis ya. Gak gitu di kita ya. Makanya pepatah mengatakan uang gak bakalan nipu ya Dan ya. Iya. Tapi tukang dagang yang nipu. Ini asli ini. Ini kalau belanja di kita ya, barang gak sesuai, spesifikasinya gak sesuai ya, bahannya gak sesuai, kita jamin uang kembali 100% ya. Soalnya dipastikan kalau di kita amanah untuk semua, untuk semuanya ya Dan ya. Dan bahas dulu yang ini Dan. Penggarisnya? Ah, lengit. Ambil dulu penggarisnya. Tadi dia nunggu 10 di bawah kali itu juga. Kita ambil dulu ya untuk penggarisnya. 2 hours later. Jadi Dan. Kita akan bahas yang ini dulu ya. Henda tanduk, terus duralium padat ya, garapan rapih kinclong, barang baru jadi, barang masih anget. Kita akan bahas spesifikasi lengkapnya ya. Takutnya ada yang bertanya, "Bang, spesifikasinya," biar nggak penasaran ya. Untuk yang ini panjang keseluruhan sekitar 46,5 ya. Nih, diginin dah biar kelihatan ya. Nih, 46,5 ya. Untuk panjang bilah 30 cm ya, kurang 2 mili, 29,8 mili ya. Nih 30 cm kurang. Untuk panjang henda 14 cm ya, moda belimbingan 14 cm. Nah, ini nih. Bandingkan ketebalannya ya, untuk yang punya per Willis ya, yang terlanjur sudah beli, silahkan dibandingkan dengan produk kami. Untuk per Willis kita bikin 1, 2, 3 ya, 3 mili bagian tertebal, bagian paling tebalnya kita bikin 3 mili ya. Untuk di depan nggak tuh nih, ini lebih tipis, ini harus bawa mikrometer Dan. Harus bawa mikrometer biar presisi ya. Untuk bagian tertipisnya nggak tahu kita ini tipisnya tipis berapa, harus bawa jangka sorong atau mikrometer ya. Untuk lebar kisaran 2,5, bagian terlebarnya 3 cm ya. Untuk ketajamannya kita coba, pasti tentu lebih licin ya untuk baja perulisnya. Tuh, semua bagian mata bilah tajam ya, nggak ada yang nyangkut. Lebih enak, lebih licin, lebih mantap. Empuk ya, lebih mantap tuh untuk yang ferulis. Nih, beda dengan baja per biasa ya. Coba ya, bagi yang sudah punya yang katanya ferulis, coba dibandingkan ya, coba dirasakan. Nih. Ini untuk yang perwiris ya. Coba Dan, yang itu bahas untuk yang itu bahas sama Jidan. Ini mah udah yang udah dibahas baja per biasa. Ini dibawa hanya untuk pembanding ya.
Naga. Yang ini barang anget bukan kan? Ini tepatnya barang lama, oh barang lumayan. Ya, yang ini coba bahas sama Jidan ya. Tuh panjang keseluruhan berapa kan? Sampai hidung nih, hidungnya nggak pembus ke bawah dan 47 pas dari hidung 47 untuk panjang bilah kisaran udah 30 deh. Dia minum 30 ya pas. Untuk ketebalan yang Willis yang ini. Ah, pagi-pagi kopi, rokok kan, ambil syuting. Lumayan tebal ya. Nih, biar pasti kurang kalau untuk per Willis pasti kurang 5 mili ya. Yang ini 4 mili ya. 4 mili untuk bagian terdepan. Tipis dan ada banyak. Kalau bagian depan lebih tipis ya, bisa dilihat untuk ini. Panjang handle-nya dari sini ke ujung 15 ya. 15 cm tuh. 15 14 lah. Tuh kelebaran lebar dari bawah 3 cm kurang ya 2,85 sama 2,5 ya pasti lebih tipis dong 3 cm spesifikasi bilah sama ya coba dan sarungnya diukur dan sarung gajah mana ya dari sini ke sini 32 ini bisa dilihat 32 pas ya kedua pas untuk ketajaman silahkan dicoba dan pasti lebih enak kalau untuk dari coba dari biasa dari ujung tuh kan nggak ada yang ngakor ini lebih ringan ya kalau untuk baja perwilis ya. Tapi perlu digarisbawahi ya, ini cuma berlaku untuk produk kita ya, nggak berlaku untuk produk bengkel lain atau toko lainnya. Soalnya kita nggak tahu, takutnya baja perbiasa dibikin tipis supaya mirip seperti baja perwilis ya. Digarisbawahi ya, supaya nggak paham. Ini hanya berlaku untuk produk di kita, nggak berlaku untuk produk di bengkel atau di toko orang lain ya. Nih, Willis semua. Naga buat sembelih ya. Ini gaya baru dan rambutnya. Coba yang ini beres tinggal bahas lagi yang itu dah. Nah, yang kuning biar agak murah itu harga berapa dan 800.000 dah. Ada karat-karat dikit lah nanti kita bisa bersihkan ya. Ini barang lama ya, jadi ada karat karena baja perwilis biasa berkarat ya. Tapi kalau mau kita bisa masih. Tapi kalau untuk ketajaman masih enak ya baja perwilis meskipun berkarat, beda sama baja perbiasa. Kalau berkarat pasti ada nyangkau dan seperti yang mana dan yang baja perbiasa yang ada nyangkaunya. Di bawah ya. Untuk spesifikasinya mungkin ini sama-sama aja ya. Ini. Tapi untuk yang ini beda di harga ya. Yang ini harga cuma 800.000 ya. Yang ini 1,2 ya Dan ya. Iya. Yang ini 1,2, yang ini 950 nih. Ini 1 juta lah. Murmer ya. Yang ini lihat barangnya benar-benar elegan. Saya juga agak kepincut sama yang ini dan soalnya
Ada yang lainnya juga nih. Banyak ini. Willis ya masih banyak untuk per Willis. Coba dan tes ketajamannya untuk yang itu dan. Tes ketajaman ya. Tentu tajam ya. Mantap, masih enak ya. Coba. Mantap ya. Mantap. Jadi kalau mau membandingkan harus ada pembandingnya ya. Ini barang lama ya Ren ya. Karat udah parah tuh itu. Tapi untuk ketajaman enak deh. Meskipun udah berkarat ya Ren ya. Kalau buat Jabir dulu coba cek. Coba kertasnya. Ya. Oh, meskipun berkarat untuk baja perwiris lebih enak ya ketajamannya tuh. Lebih enak ya. Meskipun udah ada karat-karat, tapi ini kalau ada yang mau kita bersihkan ya. Masukin lagi dan. Untuk spesifikasi ini hampir sama lah, kurang lebih 30 sentian ya. Untuk spesifikasi bilahnya hampir sama. Kalau yang baru mau masuk finishing, misalkan untuk yang mau kolektor, mau barang yang anget, barang yang anget-anget, ini untuk baja perulis cuma ada satu ya, yang ini. Sisanya ini baja per biasa ya. Silahkan yang mau order bisa hubungi WA. WA ya di bawah. Sekali lagi diingatkan ini hanya untuk pembanding di toko kita ya, nggak berlaku untuk di toko lain. Ini hanya untuk berlaku produk kita, untuk buatan kita ya. Keberlaku untuk toko lain takutnya ada segelintir orang yang agak nakal, baja per biasa dibikin tipis supaya mirip dengan per Willis. Nih. Ini pembandingnya ya, ini nih. Bisa dilihat ya. Semua tebal ya. Lihat nih, nih, semua tebal ya. Kecuali yang ini ya. Lebih tipis ya, bisa dibandingkan ya. Tuh. Semua yang 4 tebal ya, yang ini tipis tuh. Bisa dibandingkan. Nih. Biar jelas ya. Bandingkan, dibandingkan. Mungkin untuk video kali ini cukup ya, kita bahas-bahas yang untuk perilis. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa apa dan? Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga. Share juga ya ke teman-teman kalian. Biar lebih bersemangat dalam membangun konten untuk membangun konten ini. Bahas golok-golok ya, golok-golok berkualitas. Silakan yang mau request lagi, kita bisa bikinkan videonya. Ini juga karena kemarin ada permintaan bukan 1-2 ya dan ya, agak banyak. Soalnya pasti pada penasaran ya untuk bagaimana cara membedakan per Willis sama per biasa ya. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah setia selalu berkunjung ke channel kami. Golok Sultan. Mungkin sekian ya. Terima kasih. Salam apa dan? Salam bilah tajam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.